Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita mencoba untuk bermain Rogue Lineage. Let's go. Oke teman-teman, jadi ya, karena ini hari Minggu dan gue pengen mencoba sesuatu yang baru, game baru ya lebih tepatnya. Dan game itu adalah ini teman-teman ya, Rogue Lineage. Ini sebenarnya game udah lama banget sih gue punya dan gak pernah gue mainin ya, karena gue gak ngerti mainnya. Karena serius deh, ini game kompleks teman-teman. Tapi setelah gue coba ya, ini gue coba mungkin sekitar satu harian mungkin ya, satu harian tanpa ada progres. Mungkin kalian para player Rogue Lineage sudah bisa membully gue ya. Satu harian teman-teman gak ada progres sama sekali. Sedih minta ampun anjir, mati mulu gue. Ini salah satu game terbaik yang pernah gue main di Roblox, tapi juga salah satu game tersulit yang pernah gue main di Roblox. Sumpah ini game jadi kayak pengen ngomong kasar anjir. Pokoknya susah banget lah, kalian baca deskripsi gamenya aja lah. Very difficult coy, dikasih tahu ya, udah very difficult ya. Karena game ini tuh kayak ada permadeath mekaniknya gitu teman-teman. Permadeath mekanik tuh kayak apa ya? Jadi kalian benar-benar punya nyawa ya. Kalau nyawa kalian habis ya udah hilang. Karakternya ulang dari awal teman-teman. Semua progres kalian, semua item kalian, semua level, semua XP senjata, semua duit. Ini nih, barbar ini nih, ini semua hilang. Gila enggak? Ini bar ini aja teman-teman nyarinya setengah mati, kalau enggak ada teman sih susah banget sumpah. Jadi kalian kalau misalnya ya kalian beli dan kalian pertama kali main itu kalian enggak punya bar kayak gini ya nih. Kecuali ada salah satu kelas yang punya langsung bar ginian. Tapi kebetulan ras gue ini ras ras-rasan lah. Ras jelek lah kalau orang bilang ya. Itu enggak ada mananya. Jadi untuk ngedapetin bar ini teman-teman, bar ini namanya bar mana? Ini kalian mesti diserang sama mage ya. Salah satu mage, kalian harus diserang sama mage biar mananya kebuka. Udah deh tinggal dicas. Ini mainnya kayak Demon Journey sumpah, mirip banget. Jadi kalian mesti ngecas terus tuh. Ngecas terus ya. Jadi kalian mainnya tuh harus ngecas terus abis itu baru nge-skill ya. Tapi kalau di sini pakainya beda teman-teman. Kalau di Demon Journey kan buat skill tuh. Nah, kalau di sini tuh buat kalian lari tuh ya, buat lari. Lalu buat kalian manjat tebing nih kayak gini nih, manjat tebing nih. Tuh buat manjat tebing kayak gini ya. Mirip kayak World of Magic sih, bisa manjat-manjat tebing. Ini by the way player gue ini udah keturunan ke-4 apa ke-5 kali. Udah ganti-ganti orang mulu gue karena mati mulu ya. So ya, yeah. Ini dia salah satu game tersulit. Gue udah sampai sini sih. Udah cukup apa ya, cukup ada progresnya lah. Ini gue main seharian dari tadi pagi. Dan ya udah punya spear, udah punya ini nih, Vinifera Song. Walaupun gue gak tahu nih buat apa. Dan ini sekarang gue lagi pengen coba untuk naikin skillnya spear nih ya, supaya gue bisa ambil kelasnya, bisa ngambil apa ya, kayak ya kelasnya, kelas kayak kelas kalian, kayak warrior gitu ya. Ada di game ini tuh ada 4 kelas teman-teman yang basicnya ya. Ada warrior, ada pit fighter, lalu ada scholarship, satu lagi ada apa ya, thief kalau nggak salah. Jadi tuh game ini tuh bener-bener wah RPG banget lah sumpah. Aduh tuh kalian jatuh begitu aja kena damage teman-teman. Ini damn the best memang, bikin naik darah jir. Dan kalian nyari duitnya susah lagi di sini. Kalian mesti nyari yang namanya trinket ya. Mana tuh trinket? Trinket tuh kayak ada kayak benda-benda menyala-nyala gitulah. Bendanya kayak kinclong-kinclong. Susah sih nyarinya, kayaknya nggak ada sih kalau di sini ya. Pokoknya bendanya kayak kinclong-kinclong gitulah. Nah itu kalian bisa jual ya untuk ngedapetin silver. Di sini namanya silver. Udah gitu kalau misalnya kalian dibunuh orang, silver kalian hilang lagi. Hilang berapa persen gitu nggak tahu udah gue, kayaknya 50%-an sih. Soalnya waktu itu gue duitnya udah sekitar 70 di grip orang. Duit gue tinggal segitu tuh sekarang. Kalau kalian baru pertama kali main teman-teman, gue saranin ya, jangan main sendirian dah. Sumpah jangan main sendirian. Ini sekarang gue lagi pengen coba untuk naikin levelnya si spear ini ya, buat gue pengen ambil kelas. Nih teman-teman kayak gini-gini juga kalian bisa ambil nih. Karena kalian bisa ngecraft kayak item-item gitu ya. Dan itemnya tuh bisa kayak potion, bisa kayak ya macam-macam lah. Apakah di sini ada orang? Tolong jangan ada orang ya. Saya mau coba untuk leveling nih. Wah, gue lupa beli meat lagi. Nggak punya buat regen. Ah, bodoh lah. Pelan-pelan aja mainnya, nyantai aja ya. Kalian kalau mati udah hilang cuy semua, hilang. Tapi ini nggak hilang sih, gue nggak ngerti kenapa nih. Vinirera Song sama Symphony of Forces ini nggak hilang. Gue nggak tahu buat apa ini ya. Coba dari kalian ada yang pernah main Rogue Lineage gak? Ini buat apa ya, Symphony of Forces sama Vinifera Song? Karena gue beli ini dari Bard kalau nggak salah, di dalam di kota apa gitu. Gue nggak tahu lah kota apa.
gue beli dari dia 50 silver cuy satu. Jadi gue beli itu 2, totalnya 100 silver. Nah ini kalian mesti ngelawan ginian nih buat naik level nih teman-teman nih. Bentar ya, gue coba untuk lawan yang ini satu dulu nih. Eh sini kamu, kayak guguk masa. Tuh nyala-nyala, kalian lihat teman-teman. Nah itu trinket tuh nyala-nyala tuh ya. Nanti kita ambil deh, kita kill dulu nih. Oh shit, ada orang lagi teman-teman. Ayo bunuh dong satu buruan. Nah, bunuh satu kan. Ada orang teman-teman. Ini bahaya nih kalau ada orang. Lebih baik kalian langsung keluar ya kalau main sendirian. Ini sekarang gue lagi main sendirian jadi. Tuh ada orang tuh. Waduh, gue takut nih. Defend dulu, defend. Gue takut cuy. Bahaya kalau ada orang. Soalnya kita bisa di grip dan kalau di grip hilang semua, bahaya. Oh tuh orangnya dia tuh di situ tuh dia tuh. Wah bodoh lah. Apakah dia mau berteman dengan kita? Nggak mungkin lah ya. Udah lebih baik kita kabur teman-teman. Udah kabur aja dah. Nggak usah macem-macem dah. Sumpah, mendingan nanti aja dah. Gua ngalah. Gua nggak mau mati sumpah. Hilang progres lagi. Aduh capek banget, nggak mau. Udah biarin lah. Lebih baik kita kabur dulu ya. Nggak apa-apa lah, bodoh amat lah. Dikatain cupu kayak apa kayak bodoh amat. Yang penting kalian selamat cuy di game ini. Jadi kalian gak perlu apa ya, perlu bangga-bangga lah. Gak perlu punya harga diri yang tinggi lah di game ini anjir. Sumpah, kalau kalian ketemu orang dan orang itu mau ngebunuh kalian, udah langsung quit. Kecuali kalian udah diserang ya. Kalau kalian udah diserang tuh kalian gak boleh quit cuy. Kalau ada tulisan kayak danger, you are in risk apa gitu, nah itu kalian gak boleh quit tuh. Kalau kalian quit, udah sama aja kayak mati. Hilang semua cuy. Dan itu sangat berbahaya ya. Tuh gimana nih, kita ke kota dulu dah ya. Kita jual-jual dulu tuh barang kita tuh. Gue udah punya banyak trinket, gue bisa jual lumayan buat dapet duit. Abis itu gue pengen beli ini sebenarnya, apa sih, helmet. Ini biasa trinket dapetnya dari sini temen-temen nih. Kalian cari-cari aja nih kalau misalnya kalian main ya. Cari trinket tuh rada-rada rumit ya, kalian mesti cari ke pelosok-pelosok gitu loh. Nih biasa di atas ini ada nih trinket nih, kita coba ya. Biasa di atas ini ada trinket teman-teman ya. Hah? Nah ada kan? Eh bukan trinket cuy, dapat scroll anjir. Scroll of celeritas. Buat apa ini, gak ngerti gue anjir. Bodo amat. Nah ini trinket nih. Jadi scroll kayak gini bisa dijual juga nih. Harganya juga lumayan mahal lagi. Coba kita jual berapa ya. Aduh gila rame banget teman-teman, lihat tuh. Itu berbahaya banget tuh. Bahaya nih. Waduh, kita kemana ya? Mereka masih di situ lagi teman-teman. Kita nggak bisa jual ke situ tuh. Kalau gitu kita jual ke sini aja deh, ke kota yang kecil di bawah sini nih. Soalnya di bawah sini ada kayak kota kecil gitu teman-teman. Oh ya, by the way di game ini nggak ada map ya teman-teman. Kalian mesti bener-bener ngapalin tempatnya sih, kayak gue nih. Anjir, gue awal-awal anjir nggak tahu jalan sumpah. Ini gue kemana coba? Kayak orang bego bener. Cuman sekarang ya masih bisa sedikit lah, masih apal-apal lah. Walaupun gak apal-apal banget sih ini kayak gini. Gue lupa nih arahnya ke kota yang kecil itu kemana ya. Kalau gak salah kesana deh. Gue harus ngapalin denahnya di kepala gue gitu loh. Rada susah sih ini game memang sumpah. Makanya ini game emang bener, apa ya, game tersulit di Roblox mungkin ya. Cuman RPG-nya tuh dapet gitu, gue demen banget. Ini kan pohon. Oh ada lagi tuh trinket tuh. Trinket, I love trinkets. Trinkets itu ngasih kalian duit. Tunggu, ini kan jalan untuk pulang. Berarti harusnya di sana nih. Harusnya di sini kayak ada pintu gitu. Nah, benar kan? Gua ada gua nih. Kita ke gua aja. Udah nyampe ke kota kecil deh. Oh shit man. Lock out. Lari aja cuy, bahaya ini. Apa dia cupu ya? Mana dia? Hey, mati kau. Wah dia ngelock lagi, goblok. Udah gue serang abis itu dia ngelock ya. Sama aja dia mati tuh. Hai.
omae wa mou shindeiru. Maaf ya teman-teman, gue harus grip orang ini. Mau gak mau gue harus grip. Karena ya gak bisa ya, harus gue grip ya. Karena gue butuh grip gitu, untuk berubah jadi kelas gue itu gue butuh grip. Jadi ya mau gak mau harus gue bunuh. Maaf banget nih. Bye. Sebentar ya teman-teman ya. Gila tuh orang masih di situ dong, tuh yang pada ribut ya. Anjir. Kalian lihat gak barusan? Satu hit mati cuy itu orang. Sadis ini game memang, sumpah. Orang-orangnya tuh kalau misalnya udah level tinggi, anjir, no mercy cuy. No mercy, kalian bener-bener habis. Ulang-ulang kalian ya. Oke, sepertinya gue aman. Karena gak ada orang yang tadi. Orang tadi udah cabut. Gak apa-apa, gue sendirian di sini aman. Oke, saatnya kita untuk jual barang-barang yang tadi kita udah dapetin ya. Halo Mamang, saya mau jual Mang. Sell in bulk aja lah, semua. Trinket, semua. Aduh, cuman 20 silver dong. Coba kita jual scroll kita dapat berapa ya? Scroll ini dapat berapa nih? Wow, 10 silver cuy. Nice. Kita bisa beli helmet ya. Helmet harganya 40 kalau nggak salah. Tapi nih, tempat belinya tuh di kota tadi, teman-teman. Duh, gimana teman-teman nih? Gue pengen beli helmet cuman takut cuy. Begitu barbar anjir orang-orangnya, gimana ya? Apakah kita bisa nyelinap ya? Kita coba dulu kali ya. Mereka masih ada di atas gak sih? Masih rusuh gak sih? Sumpah gak bisa gue kalau masih rusuh mah. Mendingan gue ntar aja lah. Apa mendingan gue lock lagi ya? Cari server baru ya? Ini pasti rusuh sih. Karena tadi kalian lihat dari loadingnya aja udah rusuh ya. Tuh. Ada orang kan di atas. Tuh. Wah shit man. Lock. Siap-siap untuk lockout. Siap-siap untuk lockout. Nah orang itu udah pasti nyerang kita tuh. Bahaya. Oke teman-teman. Jadi ini dia. Game tersulit di Roblox ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian berminat untuk beli? Maaf ya, game hina ini karena saking sulitnya menurut gue ya. Karena apa emang gue sangat cupu mainnya ya. Pokoknya susah banget lah. Apalagi kalau kalian solo ya, itu udah susahnya minta ampun teman-teman. Gue saran sih jangan solo kalau kalian main ya. Kecuali kalian emang mau bikin kalian jadi darah tinggi mungkin. Karena pasti mati mulu sih. Gue jamin pasti mati mulu. Gue main pertama kali sendirian teman-teman. Coba sendiri kan. Anjir, itu karakter gue sampai ngulang 2 kali sumpah. Karakter gue tuh berubah 2 kali. Artinya gue mati 6 kali ya. Soalnya kalau kalian baru pertama kali main, kalian dapet 3 nyawa. Gue udah hilang 3-3-nya. Ganti player baru, hilang 3-3-nya lagi. Kalian bayangin, itu baru 1 hari main teman-teman. Wah, game tersulit sih sumpah. Bener-bener susah banget untuk progresnya. Jauh banget sama World of Magic ya. World of Magic tuh menurut gue masih rada gampang gitu RPG. Ini tuh baru RPG tergila ini nih. Karena ini juga mirip-mirip World of Magic gitu teman-teman. Ada enchantmentnya. Kalian bisa punya senjata, punya magic gitu-gitu ya. Punya kelas. Cuman kalau di World of Magic kalian nggak punya kelas ya. Punyanya kalian elemen. Kalau di sini punyanya tuh kelas teman-teman. Ada warrior, ada thief gitu-gitu ya. Ya RPG pada umumnya lah. Oke teman-teman, kalau misalnya kalian suka video ini jangan lupa like ya. Karena gue pengen lanjutin video ini apa enggak itu tergantung dari like kalian. Jadi kalau misalnya like kalian banyak itu ya gue pasti lanjutin sih. Coba komen di bawah siapa fansnya Roach Lineage ya. Gue pengen tahu nih siapa aja, mungkin kita bisa main bareng. Thank you teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. このジョルノジョバーナには夢がある。